Kalau misalnya ada yang tidak kebagian kursi, ada karpet ya di dalam rumah disediakan oleh Ibu Hajat dan Bapak Hajat pada hari ini. Selamat datang sekali lagi kami resepsi. Khususnya keluarga besar bisa duduk pada hari ini. Sebelah kiri saya yang masih kosong. Khususnya untuk yang sambutan ya. Maksudnya dipanggil nggak kayak gampang saja ya. Hapunten rada kirang dengar tes bahasa Sunda ya, mahya pahya. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia. Pak Sunardi dan Ibu Neneng Usmiati, mohon maaf takutnya salah. Dari Bekasi, Mama, Papa ya. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi. Mudah-mudahan hari ini acara yang... Taskunu ilaiha wa za'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaq rasulun. Teu disogo ku talama kamari ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlu uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani. Besar harapan bahwa pertemuan ini menjadi amal soleh dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya, selawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, ingin merajut rumah tangga, dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan diberi keturunan yang soleh serta solehah. Amin. Ananda Ayu cukup di sana. Bapak mau bertanya. Ini kedatangan tamu dari Bekasi jauh-jauh, berangkatnya jam 4 subuh katanya. Ya. Apakah Ananda menerima kedatangan dan sekaligus akad nikah dengan Ananda Ayu? Kang apa itu teh? Abdul Khair. Ditampi. Kasakseni kurang sadayana ya. Kita saksikan bersama-sama bahwa alhamdulillah Ananda Ayu beserta keluarga dengan senang hati bisa menerima calon imamnya. Dan sekali lagi kita doakan bentuk dukungan terhadap dua mempelai juga keluarga besar ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran nanti dalam akad pernikahannya. Enak.
Lihat ke kamera ya, Maya. Dari pihak perempuan, Bapak Eden Sudana SS, selaku Kepala Desa Kiara Pedes. Dari pihak laki-laki, hadir. Iya, sama. Bapak KUA setempat, aturan pagar. Dan selanjutnya ada wali nikah. Silakan untuk ayah dari Neng Indah. Dan kemudian untuk calon pengantin perempuan sudah dikelilingi bunga-bunga cantik, tepatnya di kursinya. Indah Raksa Ayu, putri Bapak
dengan mas kawin berupa emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Indara Sayu binti Ujung Subrana dengan mas kawin dibayar tunai. Saya terima nikah kepada Raksa Ayu binti Putih Bapak, ya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Tuhan, Bapak nikahkan kamu kepada Indah Raksa Ayu Putri Bapak dengan mas kawin berupa emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Indah Raksa Ayu Putri Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakuma bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakuma bainakuma fi khairin. Oleh dua saksi yang tertulis. Bapak boleh lihat sini, Pak. Pak, lihat kamera. Bapak boleh lihat sini. Sukam, kemudian ada Waplikku, Paputong-putong Pekakan, dan Sawer Panganten. Mama duduk di tengah, Mama A.A. duduk di tengah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng pengantin Neng Indah Raksa Ayu, putri terkasih tersayang dan A.A. Abdul Khair. Untuk mamah terlebih dahulu yang telah mengandung selama 9 bulan lamanya, kemudian melahirkan. Doa restu serta maaf dan semua ucapan serta kesalahan yang telah diperbuat, yang disengaja ataupun